kita dijauhkan daripada pintunya dalam keadaan kita tak ada rasa menyesal. Ini dua kali balo. Kita dijauhkan daripada pintunya, pintu hadratnya, dalam keadaan kita tawalak dengan tu Allah, dalam keadaan kita suka. Jadi katanya di sini, jika didirikan engkau itu, mana diletakkan ke anak kita, ataupun kita berada dalam situasi kita mengejar dunia, kita berada dalam situasi kita mencintai dunia, itu maksud didirikan. Mana kita berada, bermaksud kita berada pada tempat keadaan kita cinta kepada dunia, mengejar dunia dan kasih daripada syahwat. Apa maksud mengejar dunia dan kasih pada syahwat? Yang dimaksudkan mengejar dunia dan kasih pada syahwat, kita meninggalkan kasih kita kepada Allah. Itu maksudnya. Tapi sekiranya kita memenuhi syahwat kita tanpa kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu syahwat yang tidak tercelur. Itu syahwat yang tidak tercelur. Jadi apakah orang yang baik amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak faham makna kelazatan dunia, dia faham maksud kelazatan dunia. Apakah orang yang suka amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia lupa makna kelazatan makan? Macam kita kat Jompol ni, pun kita orang, oh durian sedap. Kalau makan pula, dia ayam kampung sedap. Kalau makan pula, kalau nyampu ni, lauk baung sedap. Tambah-tambah, lauk baung sungai muah pula kan. Lain sedap. Contoh. Kita ada makanan yang kita suka. Baik. Kemudian kita menambahkan amal kita. Menambahkan amal kita. Sehingga kita memahami kelazatan ibadat. Kita memahami kelazatan zikrullah. Kita memahami kelazatan Quran. Jadi apakah kita ke mana kita memahami kelazatan ibadat, lupa kita tentang kelazatan makan? Takkan lupa dah. Takkan lupa. Bermaksud, kalau kita suka makan sesuatu, kemudian kita menambahkan dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita makan makanan itu balik, tetap kita merasa kelazatan makanan itu. Jadi apakah kalau orang itu menambahkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia lupa memahamkan maksud kenikmatan perkahwinan, dia lupa tentang kenikmatan anak isteri, dia tak lupa. Dia tak lupa. Cuma beza dia, ketika mana kita menikmati makan yang kita suka, hati kita tidak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati kita dah kuat kepahamannya tentang makna kelazatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu syahwat kita tidak lagi tercelur. Tidak lagi tercelur.